Sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi digital yang kuat. Konsep kota digital pun didorong untuk mempercepat optimalisasi potensi tersebut, dan Malang menjadi salah satu di antaranya. Kota yang dipimpin Sutiaji ini masuk ke urutan ke-9 dari 10 kota dengan peringkat daya saing digital yang tertinggi di Indonesia dengan skor 47,2. Kemajuan digital Malang dalam setahun terakhir terlihat terutama dari fakta bahwa hampir seluruh sektor, tidak hanya keuangan atau perbankan, yang sudah memanfaatkan internet. Kegiatan perkantoran, pendidikan, dan bahkan aktivitas rumah tangga tak lepas dari digitalisasi. Kini, seluruh pelosok kota Malang telah terjangkau sinyal internet, sehingga rasio desa atau kelurahan yang mendapat sinyal kuat dan sangat kuat mendapat skor 100 hingga menempatkan Malang di urutan pertama dalam indeks daya saing digital versi East Ventures. Dan CNBC Indonesia Award bagi The Best Municipality in Digital Transformation jatuh kepada Wali Kota Malang, Sutiaji. Pak Alvito Denova Ginting selaku CEO CNBC Indonesia untuk menyerahkan penghargaan. Dan kami persilakan Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang, untuk memberikan speech sebagai penerima kategori The Best Municipality in Digital Transformations. Saya sampaikan pada masyarakat Bumi Arema dengan pentahelik dan semangat yang luar biasa. Tidak ada artinya penghargaan ini ketika kita merasa puas. Sering saya sampaikan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tidak ada rasa kepuasan kita. Kita selalu terus-menerus bahwa karena hidup itu adalah sebuah proses. Dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia. Itu menjadi tagline kita. Makasih NCBC. Congratulations.